opening nih. Oh, kita bau lah. YouTube. Pusing gua guys. Udah pusing gua gue. Yur, kenapa langsung diam Yur? Ke GPX, BOD. Ya, pasti. Gua tahu plan kalian soalnya aku udah dikasih tahu kemarin. Iya ya. Iya, udah rapat kami Yur. Oh, Yur enggak ada ya. Nih guys ya, kalau kita lihat konversinya akhir-akhir menurun, kayaknya kena kemasukan Bejon guys ya. Iya, kemarin dia chat aku Yur. Si bocil, curhat-curhat. Dia bilang Bang Iwan gimana sih rasanya juara? Aku bilang gini, rasanya lega banget, gua bilang. Oh iya puasa anjing goblok. Lu makan kok Yur? Lu minum Yur? Enggak minum. Astagfirullah. Astaga, Yur masih jam 12. Masih jam 12 loh Yur. Ini orang-orang masih dahaga haus-hausnya Yur jam segini Yur. Jam-jamnya nih. Judi 6. Oh ya judi. Enggak apa-apa Yur, lu sekalian aja ini langsung kayak anu ini mereka. Makan dah. Iya depan mereka biar mereka tuh ini cok enggak alay, biar mereka tuh apa sih mentalnya kuat pas bulan puasa. Masa tergiur gara-gara orang minum doang. Alay. Mikrusak matamu rusak. Alay luan so asik. Yeah. Dreams, ya. Bukan bocah ML, bocah sebelah ini, cok. Yeah. Bocah sebelah. Kan awalnya main kok, Yur. Ya terus sekarang kemana Dreams? Halo guys, hari ini match. Masih kok. Mau curhat dong, aku lagi galau nih. Galau banget aku, Mas. Kenapa? Ini seru banget. Semalam tante-tante semalam aku ajak jalan makan, malah ditinggal. Jadi galau aku. Astagfirullahalazim. Kenapa bisa begitu ente, Iwan? Katanya ada orang tua lagi ngomong. Oh iya. Jadi lu masih ke orang tua lagi ngomong. Kenapa? Emang ada yang ngomong ya? Enggak. Ada tadi orang tua ngomong, tapi kecil suara emang. Oh iya. Gua ini dulu nih opening juga nih. Jadi gitu dong Yur. Masa mainnya sendiri-sendiri Yur Inowan. Iya. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita melihat pertandingan antara EVOS melawan VTR. Oke, galau banget. Apa lu? Kenapa kau bisa tahu cintamu tak semer di bensin dulu? Aduh, di sini Kustian pakai popol ya guys ya. Oh ya. Aku buka Facebook tadi. Oke, udah dimulai match-nya. EVOS melawan BTR, Big Eater Alpha. Isan udah dikasih Selena lagi guys ya. Ini lumayan kasih Aeropol sih, lumayan. Ini bocil ini, Aeropolnya kan Claude sama itu. Claude, Bruno, yeah. Sama Benedetta. Menurutku ini sih dari kiri kanannya udah lumayan kuat sih ya. Ada ini ya, lu pikir ya Claude Uranus cok dilepas. Iya, tapi dari kiri kanan udah ini Mas, udah lumayan kuat kan, tinggal nunggu Claude farming doang ini udah. Iya, tinggal kiri kanannya mati, Claude farming udah menang. Claude Uranus cok lepas. Popol Selena mapnya jadi gini lagi, jadi luas. Popol Selena. Iya, udah enak nih harusnya si Claude tinggal farming doang, jangan mati, jangan nakal. Kayak gini nih, ngehit orang gak boleh nih, cok. Langsung aja ke creep. Oke, disini repo. Tapi gak boleh ambil creep itu kan? Gak apa-apa ya, kalau yang goal ini lah, itu gak apa-apa. Oh, kalau goal itu masih gak apa-apa bagi dua, kan? Gak apa-apa bagi dua. Menurut aku ya, itu menurut aku, gak tahu menurut orang. Oke, disini masih punya. Wih, kena. Kalau aku solo player, main ranker, gua ambil aja semuanya, guys. Bisa, anti-match. Ini anti mesti kalau di EVOS sudah kata anak-anak sih asuransi. EVOS bonsor itu turun di bawah. Oke. Ya ampun San, sumpah di celananya gua anjing. Lu mana bisa lu gerakin map aja udah tremor, lu minta lagi lu mau main Selena. Oke, di sini Bran udah dapat turtle-nya. Ih, lihat 3 orang di situ aja enggak kena lu. Asli San. Asli. Itu baru bagus ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain guys, cuma kena udah gitu loh. Tapi kena ini ya, apa namanya, cepet banget ya gerakan BTR ya, saya. Iya Rafaela mas. Iya. Langsung main cepet kok. Ini kalau di farming, Bruno juga farming, gimana? Dibantu lagi.
Waduh, tapi kalau legend menurut Bang Iwan menang mana nih? Legend. Kalau menurutku ya, aku inilah Claude lah. Sama Claude ya. Iya. Wah, oh, diganggu Persik. Wih, benar. Nah, dapat Persik ini. Dapat ya, dapat. Dicicil nih. Wih, ditutupin lah, ditutupin sama si Uranus. Tuh, dulu mat bisa mati cow ya. Oh, enggak. Iya, kirain sekarat. Yo, Selina kayak map. Mancing, bisa mati nih. Ya mati sih. Bisa, harusnya bisa. Jangan tempel aja. Ada flicker. Masih flicker. Wih, dimasukin. Mati. Ayo cover. Aduh. Kok kurang nih mic-nya? Malah bawa yang mati, cok. Malah yang mati. Wah. Sudah ada kepotong. Tapi ya rugi sih kayak gitu tuh. Karena satu bawah dapat, satu atas enggak dapat. Iya, kelamaan lagi ya. Soalnya kalau dia ngikut juga. Tapi enggak fatal lah, enggak fatal karena berhasil potong creep. Kalau yang gagal potong creep tadi fatal tuh, guys. Kan enggak bisa hancurin tower juga. Ya. Ya, apa lumayan dapat plating-nya, dapat plating-an si bocil. Dapat banyak enggak dia? Oh, lumayan. Lumayan. 200 lebih itu. Yang gold lebih besar kan, Don? Sama aja harusnya. Eh, beda enggak sih? Yang gold tuh lebih gede gitu loh kayaknya. Plating-an. Sama aja harusnya, 300 kan? Iya. Iya. Tato, Bang Tato, kalau ngomong lawan Popol, lawan anjing rabies, tapi dia sendiri pakai anjing rabies kan. Oke, langsung ada. Aduh, harus mati, cok. Plastik. Astaga. Gila. Oh, 350 semua ya, Mas, katanya 350 liga semua sama. Iya sih gini. What is pack, guys, ya? Eh, Koyur udah record belum, Koyur? Udah, aman. Oh ya, Rafli. Hey, Eko. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Mas Eko. Mas semalam Eka. Semalam dapat apa aja dari Vanjes? Jangan mikir jorok. Maksudnya dikasih apa aja hadiah? Dikasih tas. Enggak usah mikir jorok lu. Dikasih tas. Alhamdulillah. Ani cuma nanya saja. Enggak menghargai orang puasa. Berpikiran aneh-aneh. Emang Yur kayaknya ada setan-setan emang dikurung tapi jinnya banyak kayak lu. Masyaallah. Tapi level si Brand 9 loh. Iya. Ini gimana? Sepatunya kenyal-kenyal enggak beli? Sepatu. Tas, yur. Tasnya kenyal-kenyal. Ya kenyal-kenyal lah kan dari kulit. Soul figure, soul picture ini. Tasnya bahan dari itu, bahan dari kulit ya. Iya, bahan dari kulit. Semua tas dari kulit, cok. Kenyal-kenyal enggak? Enggak. Lu ini Yur, enggak mungkin dari gigi tikus, cok. Lu tuh ada-ada aja. Kok bisa gitu ya levelnya? Ah, ini gua suka bocil, enggak apa itu aja bocil, tapi farming dulu. Lu kalah level. Si Blaze-nya menang ini, menang asis. Sama 9 ya. Sama. Enggak apa-apa bocil, farming terus. Golnya enggak terlalu jauh kok, santai aja. Untung lawan semalam si Gustian main apa namanya? Main crowd di mana itemnya? Apa? Hasclaw, Corrosion. Terus yang Deadly Blade jungler. Main pukul-pukul. Engga, main offline. Ah, terus gimana? Sakit enggak? Asti enggak jelas banget. Enggak ada damage, sumpah. Itu orang emang idenya pasti ada corrosion. Kalau enggak ada corrosion, Hasclaw. Aduh, kalau dia udah bikin Hasclaw berarti dunia tidak baik-baik aja, Mas, sumpah. Hei, kena semua. Aduh. Wah. Gila sih, gila sakit. Tuh. Itu berasa udah sakit, cok. Ini sih enggak ada yang senturi. Itu kenapa? Ini sih bagus banget. Perangnya lumayan bagus sih Tekulur ya. Ya masih ku ya. Iya. Uranus enggak bisa masuk sih tadi, Wan. Kalau bisa masuk didempetin banget itu Bruno. Si Bruno. Di ini juga kan di cover juga Bruno ditempel terus. Uranus memang bisa nahan dengan Bruno. Eh, tapi Bruno nya enggak terlalu kaya loh. Lihat. Iya. Lumayan kaya lah itu kayak. Kan dia jangan 3. Kalau dia kan kagak. Tapi kan dia lebih free dibanding itu, dibanding Claude. Iya sih. Oke, di sini anjingnya Gustian. Dia enggak belum jadi dia jadi belum jadi apa? Iya, ini akhir-akhir ini udah pencelak. Apa tuh? Pencelak itu miring. Gimana, Yur? Pencelak. Oh.
lo nyalahin itu? Enggak lah Yur, enggak semuanya orang tuh main harus harus selalu bagus Yur. Pasti ada ini kan. Kayak kita dulu juga. Makanya gunanya tim tuh bisa satu leg yang lainnya ini nutupin Mas Eko ya. Oke, gua bilang. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Aduh, bocil mati. Tapi mati peran. Itu, lihat tuh Yur. Enak aja lu bilang senglek, cok. Nisan. Triple kill itu. Gila. Ngeri banget San. Ih ya guys ya. Ngeri banget, cok. Tadi keren ya bocil langsung trrr, tiga langsung sekar, cok. Iya. Cuman dia di internal masih. Iya, di caw di belakang. Tapi itu udah bagus sih timing masuknya. Resek banget cok itu Hero. Perusahaan ini Rex sama Clover kelamaan sih kok. Enggak bisa kill tapi berdua rookie harusnya. Tadi satu udah bisa ke tengah atau ke atas. Bisa bebab juga. Iya sih bertamasya dulu sih bener sih lo Yur. Mati enggak ada flicker mati sih. Mati ya mati. Bisa mati sih. Bisa mati juga. Mati lo Isan. Cau cok, sakit banget guys. Cau ini so di mid kayak gitu sih. Wah hancur dong mid. Nah mid hancur. Ustian kayaknya kelamaan dia tadi. Kalau gue jujur kurang super, suka-suka cok kalau Clover main factor-factor gini nih. Main itu ya, main HME gitu-gitu ya. Harusnya dia main-main pakai MM gitu ya. MM, kalau nggak damage set lane. Apa kayak Parsha? Ah, Parsha itu. Uranus cocok enggak dia bisa Uranus? Uranus. Uranus bisa dia. Dia bisa Uranus. Semua. Cuman kayak kurang serak aja lihat dia main SP gini kayak. Powernya lah, ada power dia. Iya, power dia. Dari Persik udah menuju ke arah Golden Staff dan kalau kita lihat dari posisi seperti ini, Blood of Dispair sudah diamankan. Ini bakal berat banget untuk tim EPOS kalau coba dia memantau. Oke, okay, oke, okay, aduh. So, besar banget. Karena belakang dari Ripo masih mau lebih kenakan ultimate ini. Wah, udah bocor banget cok masuk ke belakang. Gila. Yo, yo, bisa. Maksa Ivan maksa. Wih, Clover-nya enggak ada purify. Oh, gila. Itu hero baru juga aneh cok. Apa sih? Anti mic aja enggak sama dicuekin cok. Wih, enggak mati Persik. Enggak. Enggak nyampe lane-nya si apa sih itu enggak nyampe. Ternyata berhasil digagalkan tapi di bagian bawah anti mage-nya berjuang seorang diri. 1 2 3 4 di belakang. Empat orang di belakangnya. Kau. Tadi di belakang kalian enggak yang anti mage ganggu si lane, Bu? Enggak. Iya, iya. Dicuekin gitu, Cok. Iya, ada yang masuk ya. Biarin aja gitu kan. Dia benar mereka cuekin anti mage banget. Malah ini emang ke depan. Tapi itu ya soalnya tadi kayak yang masuk cuma anti match kayak Clover-nya udah salah di depan gitu loh berarti kan. Enggak ada purify jadi kayak enggak bisa masuk ke belakang. Udah benar ini kayak gini udah enggak bisa lagi cok si anti match ganggu-ganggu mending si apa si Clover. Si match-nya nempel MM aja kalau bisa. Depan ini. Soalnya enggak ada depanin Clover. Enggak ada depanin Persik. Permasalahannya anti match doang yang ada di belakang dan itu absorb damage-nya enggak cukup. Enggak cukup karena Rainbow juga tahu dia bikin. Ini perang nih bentar lagi guys. Kagak tapi ketahan sini. Ya anti match-nya mati dong. Enggak. Masih ketahan. Nice. Ini hero baru lumayan ngeselin ya. Iya hero catur ini loh. Aneh banget cok. Ngeselinnya kayak gitu anjing. Eh kena loh itu loh si Brand. Ngeri si Bruno Rapela. Bruno iya ini support-supportnya ini loh yang ini banget. Eh playoff kapan sih? Iya Bruno 30 ini sebelum lebaran ya. Eh lu sekarang kerasa gak sih? Ini metanya jadi inget ya yang kayak dulu waktu zaman 2 support lagi kayak Hyper 1 di cover 2 support ya terlalu tai yuk. Apa? Iya, sebenarnya kuat kalau di cover 2 call ini. Cuman tadi temponya kecepatan ya. Masih modifikin terus. Soal tadi udah mulai balik gitu loh. Riponya masih bisa balik tapi di bawah ada teriakan kita dengar. Abisal Ronya connect ke arah Rafael. Tadi kok gua denger kayak ada suara panik enggak ya? Iya, tapi tadi kalau gitu mungkin udah lebih maju ya. Kodonge. Tapi bagus ya Prayo kalau dua assassin dua super ini bagus lawan assassin kan Lonely. Siapa? Kayaknya Ivos yang teriak panik ya. Kayaknya soalnya kan kita nih layar kok. Yang di sana itu lebih cepat pasti ngerti ya. Enggak juga sih. Emang kedengaran dari suaranya. Kalau posisi kalah gini kayak gimana, cok Ivos bisa bilang panik enggak?
Ya, eh, orang di pos, kau tahu ipo itulah rek mas santuy ya nih. Oh iya, kalau mati, mati, nice, semangat, semangat. Gila Yuri, semangat banget dia abis minum air putih cok soalnya. Balik langsung gamenya. Iya ya, duitnya langsung. Wah 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 wah, Persik. Persiknya mati langsung cok. Versiknya diincar terus sama cowoknya anjing. Gua sering loading lo anjing anjing. Soalnya tadi enggak ada skill lagi Yur, ini si Gustian sama Mech-nya juga. Eh si Gustian sama si Luminor. Tapi si siapa nih ini sakit banget sih. Siapa nih namanya? Pakuito. Oh, tinggalin aja udah tinggalin cuekin. Ayo. Tinggalin. Kenapa pada ini ya pada baik-baik gini cok enggak mau ninggalin? Harusnya tinggalin aja ya. Iya, tadi pas sama Gusin lu tinggalin aja. Gusin udah pasti suruh tinggalin itu. Wah, ini Lord buat. Ini BTR kayaknya Lord deh. Dek, mereka dapat penguasaan map sebenernya. Atau war dulu kayaknya. Wah ya. Gila cok. Persiknya dia memancing Ripo ngeluarin knockout strike-nya dan ternyata BTR yang Lord. Itu harus pelajarin guys. Kalau kayak gitu jangan pura-pura jadi orang baik, tinggalin aja temen-temen cok. Para mati semua. Ini enggak siapa cok. Antimes, Antimes bukain map Antimes. Sayap si siapa? Ini si Persik dari tadi kena si ini terus aja nih cowok aja. Kena cowok main ini apa sih hero baru tuh? Tapi Mat nih mainnya hari kemarin dia bagus loh Mat nih di BTM. Mat. Mat itu bukan beda. Mat itu adiknya. Mix Kabang. Lalalala. Dari posisinya Mtis. Itu SP-nya di bawah makanya di cash langsung. Gak apa-apa, gak apa-apa, ini musuhnya juga pasti. Ini kena lele satu aja nih, bisa ngasal. Perang ini. Gak bisa ngasal Isan, langsung tuh kan. Isan kena lele satu aja cepet ya, Mat. Wah, gak ada prepack, Clover. Loh. Miskom ini. Wah. Waduh. Wah. Ini Clover. Enggak, hero apa namanya, enggak. Enggak instan, ngeburst hero barunya si Persik. Jadi makan waktu lama gitu loh. Iya kenapa kok kayak rasa keras gitu ya hero barunya. Iya. Kebagi sih damage Claudia tadi. Ini gua yakin ya guys ya, ini kalau kalah. Tuh lihat itu kalau ada. Oh wait, nice banget. Nice banget. Wah. Aduh Gus, ayo Gus, kejar Gus. Kejar Gus, gak apa-apa Gus. Matiin dia Gus. Nice. Ya skill 2. Gila cocok. Jago banget ya teammate ya. Cimet nih cowoknya bagus sih cowoknya. Kalah. Ya bagus berarti main cowoknya bagus sih. Oh my god, 2 kali absorb damage menyelamatkan daripada nyawa Mat. Kalau tadi hilang 4 lawan ini mau posisinya walaupun BTR Rainbow Kayeye Branjet. Nah, kalau menurut gua udah posisi kayak gini nih langsung bisa end guys ya. Menurut gua pandangan gua. Enen. Iya. Soalnya dari sisi si WTR juga bagus cara rapin creepnya. Wah, mati, aduh. Wah. Mati, cok. Aduh, jangan mending ke mid aja tuh bisa end kalau itu. Wah. Sayang cok kalau mesh mati itu soalnya enggak bisa ini. Enret. Aduh, sakit banget cok sudah. Enen. Gila. Tapi BTR ini batal udah gak bisa. GG guys ya, BTR 1-0. Kita lanjut lagi ke game yang kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.